ibu-ibu, bakul-bakul, sedulur-sedulurku boleh berbelanja neng nganggo masker, boleh jualan neng diganti facial juga boleh, karena sering ketemu pak kalau pakai masker tuh pengepak buat nafas susah, ya ini udah ada facialnya. Pokoknya harus ada standar kesehatan. Mulai sekarang dibiasakan hal-hal yang kemudian membuat masyarakat yakin kalau pasar ini bukan klaster yang membahayakan. Kenapa membahayakan? 37 pasar di Kota Semarang, yang 9 sudah pernah ditutup karena ketahuan pedagang dan pembelinya ada yang positif corona. Karena ditutup, disemprot, disinfektan, kemudian boleh buka berjualan lagi. Nah, kalau kemudian kayak begini-begini ini membuat kita khawatir dan ragu, artinya tidak ada penjual dan tidak ada pembeli, ekonomi jadi macet. Yang diharapkan tidak begitu. Ekonomi meskipun melambat tetap jalan. Hanya bicarane Bapak Ibu, baik penjual dan pembeli bisa mentaati SOP kesehatan. Paham ya Bu, Pak? Kertas cashless boten? Cashless. Cashless niku transaksi tanpa duit cash. Carane piye Pak Endi? Angene tak jelaske ning kene rada angel. Nanti aja Pak Muslih biar koordinasi sama Pak Kepala Dinas Perdagangan. Apakah mungkin di pasar ini dipakai transaksi dengan cara cashless? Kalau mungkin pasti ciamik top markotop. Kemudian hal-hal lain, sarung tangan ini bukan buat gaya-gayaan, tapi kalau di pasar sarung tangan ini sangat bermanfaat. Milih buah gitu kan, mak. Kalau kita nggak resian milih buah, wah iso malah menyebarkan penularan. Apa milih brambang, milih apa itu. Jadi saya pakai begini supaya nanti tinggal dilepas, dibuang, supaya kita bisa memutus mata rantai COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.